الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. Maksudnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ia mengutuskan Mu'adz ke negeri Yaman, dia bersabda kepadanya, sesungguhnya engkau akan pergi ke sana menemui satu golongan di kalangan ahli kitab, yakni Yahudi ataupun Nasrani. Maka jadikan yang pertama ialah engkau mengajak mereka kepada bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan mengikut riwayat yang lain bahawa supaya mereka mengesahkan Allah. Jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas mereka 5 sembahyang pada tiap-tiap hari dan malam. Maka jika mereka mentaatimu dalam perkara itu, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas mereka sedekah, yakni zakat, yang diambil daripada orang-orang yang kaya di kalangan mereka, lalu dibahagikan kepada orang-orang yang berhajat di kalangan mereka. Maka jika sekiranya mereka mentaati engkau dalam perkara itu, jaga-jaga terhadap harta yang mereka sayang. Takutlah kamu akan doa orang yang kena zalim. Sesungguhnya tidak ada dinding di antaranya dengan Allah. Hadis ini menceritakan pengajaran yang banyak yang terkandung di dalamnya kewajipan agama Islam. Di antaranya ialah kewajipan berdakwah, menyampaikan Islam kepada orang yang bukan Islam. Sehingga perkara ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda menghantar Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk bersama dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang telah dilantik menjadi gubernur di Yaman. Mu'adz dihantar untuk menjadi hakim, menjadi qadhi, mengendalikan urusan kehakiman dan untuk mengajar umat Islam berkenaan dengan agama Islam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayai ilmu yang ada pada Mu'adz bin Jabal.
diakui akan ilmunya dan alimnya. Mu'ad terus berada di Yaman sehingga zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga kemudian itu ditukar ke Syam dan wafat di Syam. Sebelum Rasulullah SAW melepas Mu'ad ke negeri Yaman, baginda SAW telah menguji dengan beberapa soalan. Di antaranya, wahai Mu'ad, sekiranya mari kepadamu apa-apa masalah, bagaimanakah engkau menghukum? Mu'ad menjawab, saya akan hukum dengan kitab Allah yang didengar Quran. Rasulullah SAW bertanya lagi, sekiranya tidak ada dalam Quran bagaimana? Mu'ad menjawab, saya akan hukum dengan sunnah ajaran Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, sekiranya tidak ada dalam sunnah ajaran aku bagaimana? Mu'ad menjawab, saya akan berijtihad, bersungguh mengkaji masalah-masalah yang tidak ada dalam Quran dan hadis, mengkaji dan tidak menyimpang daripada hukum yang adil yang ada dalam Islam. Lalu Rasulullah SAW menepuk Mu'ad dan bersabda, Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah bima yurdi Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah apa yang diradai oleh Rasulullah. Kemudian disebut hadis yang kita baca ini, mengingatkan kewajipan berdakwah. Tidak cukup bagi kita sahaja menjadi orang Islam dan menegakkan Islam sesama kita. Kita mestilah mengajak orang lain yang tidak Islam supaya masuk Islam, supaya menerima Islam. Dan diperingatkan di sini, di Yaman terdapat golongan manusia yang alim, yang ada ilmu, yang tidak boleh dimain-mainkan. Mereka ialah golongan ahli kitab di kalangan Yahudi dan Nasrani, yang membaca kitab Taurat dan Injil, yang tahu berkenaan dengan agama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Oleh kerana itu, cara mendakwahkan mereka mestilah dengan cara yang bijak, berbeza dengan berdakwah kepada orang-orang yang jahil, yang tak tahu apa. Mereka adalah ahli-ahli ilmu, orang yang pandai. Maka dakwah yang ditujukan kepada mereka adalah cara yang teratur. Maka di sini Nabi SAW mengatur bagaimana cara berdakwah. Yang pertama, mengajak mereka kepada syahadah tauhid, mengesahkan Allah dalam arti kata yang sebenar, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah sahaja. Tidak boleh menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Tidakkah orang-orang Yahudi dan Nasrani juga menyembah Allah? Jawabnya ya. Tapi dalam masa yang sama, mereka memakai hukum-hukum yang direka oleh padri-padri dan ulama-ulama mereka. Mereka meninggal hukum Allah. Oleh kerana itu Allah menurunkan ayat bersempena dengan mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam. Mereka mengambil padri-padri mereka, pendeta-pendeta mereka dan orang-orang alim mereka menjadi Tuhan yang lain daripada Allah, dan mereka melantik Isa bin Maryam juga menjadi Tuhan. Di mana orang Kristian pula mengatakan mereka tidak menyembah Nabi Isa, mereka tidak menyembah padri-padri, mereka juga beribadat menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dijelaskan bahawa menyembah Allah bukan sahaja dalam perkara ibadat, termasuklah mereka-reka ajaran Allah, mencipta sendiri ajaran yang tidak ada kena-mengena dengan ajaran Allah, lalu dikata itu ajaran Allah. Memang antara kerja padri-padri Yahudi dan Kristian, pendeta-pendeta Yahudi dan padri Kristian, di antara kerja mereka ialah membuat ajaran sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
sebagai contoh. Sembahyang Nabi Isa, Nabi Musa sama saja dengan sembahyang orang Islam. Rukun dan cara-caranya. Tiba-tiba mereka meminda cara sembahyang itu. Seperti yang dilakukan oleh orang Kristian. Dengan mengadakan biola, muzik untuk sembahyang, bernyanyi sembahyang. Untuk menarik minat orang. Tidak lagi sembahyang. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Di antaranya, diharamkan babi. Mereka menghalalkan babi. Ini kerja orang Kristian. Orang Yahudi masih lagi mengharamkan babi. Tetapi mereka meminda hukum riba. Riba haram sekiranya sama-sama Yahudi. Dan halal kalau riba terhadap bangsa yang lain. Ini ialah meminda hukum Allah. Dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bercanggah dengan kalimah tauhid. Mengesakan Allah. Bercanggah dengan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Kerana Allah Ta'ala berfirman, Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu Tuhan-Tuhan yang boleh membuat hukum syariat dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah? Menggubal undang-undang. Mereka undang-undang sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah. Yang dibuat oleh padri-padri, pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka. Mereka memberi kuasa kepada ulama untuk membuat hukum hakam. Memberi kuasa kepada sami-sami untuk meminda hukum Allah. Dikenali hari ini dengan pahaman teokrasi. Teokrasi ialah memberi hak kepada ulama, ahli-ahli agama, padri membuat hukum dalam perkara yang tak diizin oleh Allah. Ahli-ahli agama dia beri kuasa. Di mana ini bercanggah dengan Islam. Ini kerja syirik. Ada pula demokrasi. Demokrasi barat. Memberi kuasa kepada pemimpin-pemimpin. Mengadakan hukum hakam dan undang-undang. Dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah SWT. Sudah ada hukum dalam Quran. Tiba-tiba buat hukum yang lain. Ini bercanggah dan membatalkan La ilaha illallah. Dua kalimah syahadah yang diucap oleh seorang Islam. Kerana mengadakan sifat kalam, sifat ilmu, sifat mengadakan hukum syariat yang menjadi milik Allah kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bercanggah dengan akidah tauhid. Dalam hadis ini, Nabi SAW berpesan kepada Mu'az, ajak gulungan Alkitab itu supaya mengesakan Allah dengan sebenarnya. Menolak ketuhanan Nabi Isa. Isa adalah Rasul Allah. Musa adalah Rasul Allah. Di Yaman ada orang Yahudi dan ada orang Kristian. Setelah mereka mentaati perintahmu dan suruhanmu, mereka mengaku dengan akidah tauhid, mengesakan Allah, menolak syirik, termasuk syirik memuja padri dan pendeta. Selepas itu, suruh mereka sembahyang 5 waktu sehari semalam. Beritahu kepada mereka, yang kedua, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Suruh sembahyang 5 waktu, ini yang kedua. Jangan beritahu lagi sembahyang tarawih, sembahyang duha, sembahyang tahajud, jangan beritahu lagi. Jangan beritahu lagi, mungkin sunat, ini orang Melayu, dakwah orang Melayu. Sunat dulu, dah sembahyang tak apa. Ha? Ini satu cara dakwah yang salah, yang tak betul. Ha, bersunat berkhatan ini khilaf di kalangan ulama. Syafi'i mengatakan wajib, Hanafi mengatakan tidak wajib. Perkara ini dikemudiankan dulu, suruh dulu mereka sembahyang 5 waktu. Oh, dah arti baca Fatihah, ikut saja dulu. Ikut saja dulu. Kalau tak tahu baca Fatihah, ikut orang sembahyang. Ada takbir dan ikut sembahyang bersama dengan orang. Dalam masa yang sama, dia belajar sembahyang. Ha, jangan nanti habis bandar dulu baru sembahyang. Itu tidak. Disebut dalam hadis ini, suruh mereka sembahyang 5 waktu. Ikut orang. Kalau tak reti, ikut dulu. Sembahyang 5 waktu. Bersama-sama dengan orang. Ha, setelah mereka mentaatimu dalam perkara sembahyang 5 waktu, beritahu kepada mereka, sekiranya mereka kaya, mereka ada harta,
hendaklah diambil sebahagian daripada harta itu sebagai kewajipan zakat. Di sini menunjukkan kewajipan zakat diutamakan selepas sembahyang lima waktu. Puasa tak disebut. Zakat dulu. Diwajibkan zakat kepada mereka supaya mereka menunaikan zakat. Diambil daripada harta orang-orang yang kaya dan beritahu kepada mereka, diberi kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang memerlukan pertolongan. Mereka yang berhajat, yang dihuraikan oleh firman Allah Ta'ala, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Sesungguhnya sedekah yang zakat itu hendaklah dibahagikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, kepada golongan amilin, amil yang mengendalikan urusan zakat, kepada muallaf, orang yang dijinakkan hati mereka kepada agama Islam, kepada hamba yang hendak dimerdekakan, kepada orang yang berhutang, hutang yang diizinkan oleh syarak, yang dibenarkan, dan kepada orang yang berjuang perjalanan Allah, dan kepada orang yang putus belanja dalam perjalanan. Ini 7, ini 8 golongan yang merupakan golongan yang boleh menerima zakat. Iaitu 8 golongan. 8 bahagi. 8 golongan yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Mereka yang berhak menerima zakat. Hadis ini menunjukkan bahawa dibenarkan orang yang berada mengeluarkan zakat dengan sendirinya. Tidak semestinya diserah kepada amil, kepada pemerintah, kepada kerajaan. Kerajaan mengendalikan zakat. Dalam masa yang sama orang itu dia boleh bagi sendiri zakat itu. Dan ayat ini menjadi perbincangan pada ulama. Adakah zakat itu mesti dibahagi 8 bahagian? Ataupun boleh diberi mana-mana bahagian, satu bahagian saja. Mengikut pendapat yang kuat, boleh dibahagi mana-mana bahagian, satu bahagian, fakir saja, miskin saja pun tidak mengapa. Tetapi kalau diecer dengan bahagian-bahagian yang banyak, itu lebih afdal, itu lebih baik. Lebih baik. Dan para ulama juga berbincang, adakah zakat boleh dipindah ke negeri yang lain? Kerana hadis ini menyebut, beri kepada penduduk-penduduk Yaman yang fakir, yang miskin. Fuqara'ihim, orang-orang yang fakir di kalangan mereka. Adakah bermakna zakat tidak boleh dipindah ke negeri yang lain? Ini jadi perbincangan para ulama. Di sana ada ulama mengatakan bahawa boleh dipindah ke negeri yang lain sekiranya ada orang yang lebih mustahak di negeri-negeri yang lain untuk dia beri pertolongan dengan harta zakat. Sama ada fakir, miskin, orang yang berjihad dan seumpamanya. Umpamanya hari ini ada negeri orang Islam yang kebuluran. Mereka yang kebuluran diutama dulu beri zakat daripada mereka yang masih ada lagi makanan yang banyak. Masa yang berlaku dalam dunia Islam hari ini. Itu cara pembahagian zakat. Kemudian hadis ini mengajar supaya jangan berlaku zalim. Di antaranya pegawai yang ditugaskan untuk memungut zakat, mengambil harta zakat yang paling baik, yang disayangi oleh tuan dia. Ini tidak semestinya. Walaupun Quran mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu tidak akan mencapai kelebihan. Kelebihan pahala yang sempurna kecuali kamu membelanjakan apa yang paling kamu kasih. Harta yang terbaik, kambing yang paling baik sekali, unta yang paling baik sekali. Emas yang paling bermutu sekali dia beri zakat, itu lebih besar pahalanya. Tak dinafikan, lebih afdal. Tetapi kepada pegawai zakat, jangan memaksa orang yang mengeluarkan zakat itu memilih yang terbaik. Dibenarkan seseorang itu mengambil yang sederhana, yang pertengahan. Mungkin dia sayang yang paling baik sekali, dia beri yang pertengahan. Jangan yang kuru. Kalau binatang beri hak kuru zakat, itu menghina, itu melemahkan, itu boleh membawa akibat yang tidak baik. Jangan beri yang paling buruk, ambil yang pertengahan.
Yang paling baik ialah yang pertengahan. Orang yang mengambil zakat, jangan ambil yang terbaik. Menyentuh perasaan orang yang ada harta itu. Hendaklah kamu jauh daripada yang terbaik di kalangan harta mereka. Itu pesanan Nabi SAW. Dan takutlah kamu, wahai Mu'az. Doa orang yang kena zalim. Kerana doa orang yang kena zalim itu tidak ada dinding di antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seorang itu kena zalim, dia berdoa, doanya mesti diterima oleh Allah Taala. Allah Taala akan terima doa sama ada Allah Taala hukum selalu di atas dunia ataupun Allah Taala simpan untuk menghukum orang yang zalim itu pada hari kiamat kelak. Itu caranya. Allah Taala mesti menunaikan doa orang kena zalim. Itu janji daripada Allah. Oleh kerana itu, kamu kena takut buat zalim kepada orang. Dan doa yang kena zalim tidak ada dinding di antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis ini mengajar bahawa kita berdakwah orang yang bukan Islam hendaklah secara tadarrud, secara berperingkat-peringkat, jangan secara sekaligus. Berperingkat-peringkat. Mula-mula ajak dia masuk Islam dulu. Jangan beritahu lagi apa dia kewajipan yang ada dalam Islam. Ajak dia kepada agama Islam. Terang kepada dia moleknya dan baiknya agama Islam. Bagusnya agama Islam. Sehingga dia terima dengan hati yang rela. Baiknya agama Islam ini. Setelah dia terima Islam, barulah diterangkan secara terperinci. Bermula daripada sembahyang dan sehinggalah ibadat-ibadat yang lain. Satu perkara lagi, barangkali yang tidak dihurai di dalam kitab-kitab yang kita belajar, kitab jawi, ialah berkenaan dengan bahagian mu'allaf. Zakat bahagian mu'allaf. Bahagian mu'allaf, mu'allaf ialah orang yang dijinakkan kepada agama Islam. Yang dijinakkan kepada agama Islam ini, dibahagikan oleh ulama dengan beberapa golongan. Yang pertama ialah orang yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam, nak dijinakkan dia kepada agama Islam. Ini mu'allaf. Jangan yang 10 tahun masuk Islam, mu'allaf. Mata-mata dia Cina, mu'allaf. Siapa mati, mu'allaf. Mu'allafnya yang dijinak kepada agama Islam. Kita tak tahu bahawa Cina ni masuk Islam belum pada orang Melayu lagi. Kerana kedatangan Islam di negeri Cina sejak zaman Sayyidina Uthman. Ada sejarah kata sejak zaman Nabi SAW. 1,400 tahun yang lalu datangan Islam di negeri Cina. Islam siapa di tanah Melayu ni baru ratus-ratus tahun saja, 400-500 tahun. Di negeri Cina sudah 1,000 tahun. Agama Islam itu sudah siapa 1,000 tahun. Macamnya ramai di kalangan mereka yang belum Islam. Di mana yang baru masuk Islam hendaklah dijinak, bukan yang sudah lama masuk Islam. Yang baru masuk Islam. Yang kedua, ada ulama mengatakan dia beri juga bahagian mu'allaf kepada orang yang bukan Islam. Yang dijangka dia masuk Islam. Dijangka dia masuk Islam. Dengan dijinak-jinakkan dia. Ambuk, kalau kita buat baik, boleh jadi dia masuk agama Islam. Ini melibatkan juga daging korban, daging akikah kepada orang yang bukan Islam. Jiran yang bukan Islam. Kita tunjuk kepada dia sifat-sifat Islam. Dengan tujuan supaya dia mari kepada agama Islam. Ini yang kedua. Yang ketiga ialah pemimpin. Orang yang bukan Islam yang berpengaruh. Ataupun orang jahat yang bukan Islam yang berpengaruh. Kalau diberi zakat kepadanya, maka dia tidak lagi menentang. Walaupun dia tak masuk Islam, dia tidak menentang. Dia akan berlembut. Dan dia mengarahkan orang di bawah dia supaya tidak melawan. Tidak bermusuh dengan Islam. Ya, ada ulama, di antaranya ialah ulama-ulama mazhab Maliki. Walaupun itu mazhab Maliki boleh diamal oleh mazhab Syafi'i. Kerana orang mazhab Maliki ini dia hidup dalam masyarakat yang bercampur dengan orang bukan Islam. Imam Syafi'i dia duduk, pengaruh dia banyak di negeri Arab, negeri yang kuat orang Islamnya. Adapun mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dia negeri yang bercampur dengan musuh-musuh Islam. Dia Spanyol. Spanyol mazhab Maliki zaman Islam dulu. Utara Afrika mazhab Maliki. Di Iraq mazhab Hanafi. Di India mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dan Maliki ini ialah mazhab yang menghadapi masyarakat majmuk.
yang berbeza dengan mazhab Syafi'i yang pengikutnya di tempat yang sudah kuat orang-orang Islamnya. Ha, kadang-kadang kita boleh mengambil pandangan mazhab lain untuk kita menyebarkan agama Islam. Itu ialah perkara-perkara yang boleh diambil pengajaran daripada hadis ini. Wallahu a'lam.